Selamat ngali hari serta merik tabi basa ngagi kita semua. Aku Simon Tawil dekat boleh kita bab buletin ukas bagi Iban. Batang berita ngali hari itu. Perintah Sarawak merangsang mayu agi pansir ngau pemansang R&D dipejalai ke Kaunsil Pemansang Industri Kayu Ramuk Sarawak Pusaka dikenangi ga utai tanam ke bisik pengulih di komersial. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Seri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg mada cara ke ditemu engau utai tanam komersial baru oleh mantu negeri ngulih ke penatai pemisik lebih serta lempuang pengawak ngemeran ekonomi kadung. And therefore, because of that, there are two components which is important. One is the type of trees that can grow fast. You have to select the trees. Number two is the soil. The soil, you know, the quality of the soil. So that once you tanam, tentunya makan minerals. But the soil has to be improved again through mineral injection. Ya berjaga menyinyak lebuh nibar ke jakur rambau pengerami makan lemai, jubli emas ke-50. Pusaka di Palan Aum Mesai Borneo Kuching BCCK kenari satu. Ngenal lena pasal pansir kualiti tanah yang minta pusaka nanggam kawal kerjasama ngau upiasa tanah ngau survei JTS dikenal ngulih ke data tanah ketau digagaknya di tabak utai tanam baru. Aku ia pansirnya dekat Mai Sarawak ulih ngeluar ke produk bisik kualiti berpelasar ke peminta rakyat bakal kerban rumah ngau kebukai. Our universities have to come in and also to do every aspect of the industry so that we are producing sustainable product and we comply with international needs. Aku ia madah baru antara utai tanam kepatu dipansir yang kaum pengawak nanam pun getah hybrid ke uliah tumbuh ngejampat. Kayu batang ke uliah tumbuh ebak tanah payak ngau bukit buluh ngau kayu sintang ke uliah dikenak ngagak kerban rumah. Sama datai bini Premier Sarawak Puan Seri Dato' Amar Jumani Tun Tuanku Bujang. Sapit Menteri Besar Dato' Seri Fadilah Yusuf. Dua Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Ngau Dato' Seri Profesor Dato' Sim Kuhian. Speaker Kunci Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awan Nasar, Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki serta bala temuan di Pembasa Bukai. Dulu harinya Dato' Amar Awan Tengah Bak Jako Penglalu Yamada pusaka udah nyikap diri ngerembai ke industri berpelasar ke buluh. Ungkau pengawaknya kuya pusaka udah nyedia ke pelin besai dikena ngemujur ke juluknya. In line with this, ISTIADC has prepared the master plan for bamboo industry in Sarawak to promote commercial planting of bamboo, productions of bamboo seedlings, community farming R&D, and downstream bamboo processing industries. Ia madang baru pusaka megak udah nanggam sepengkat bergulai ngau subur tiasa ngau Rich Venture Plantation Sendirian Berhad bak pengawak ngemansang ke industri buluh ngau Bayu Arang. Ia kemegak Chairman Council Pengatur Pengawak Pusaka Mada, Perintah Sarawak udah ngepun ke ladang kayu industri ke jauh di tahun 1990 dikena nyapai juluk nanam kayu 1 juta ekar pemesai. This program is to ensure long-term supply of raw material to support the developments and the growth of downstream timber processing industry. Ia megak ngansa pusaka nyeraris ke Mayu Hagi Pansir, ngau pemansam gulai ngau rabat industry institution, pansir ngau agensi perintah ati uli bersemegih dalam market global. Nalih ngagai berita di Betung, Raban Pejalai Exploration, Jalai Besai Pan Borneo LTB, udah ketu di Tabak Upiasa Pan Borneo WPC 05 di Betung kena hari satu. Sidang ketu belelak dulu engau merarau dia sebenarnya nampu dengan pejalai ngelawat Nur ngetu nangkannya serta bermalam di Sibu ke alai pejalai ke Miri dekat ditampung kena hari dua. Berbawangnya Raban Betuai ke Menteri Kerja Raya Dato' Sri Elizanda Nantalinggi nya dekat ngena bas hari Kuching ke Miri
dekat Medan Pejalai Pengawal Pemandu Baru LTB. Pejalainya diatur upias Menteri Kerja Raya, enggak upias Menteri Infrastruktur, enggak pemansang penyakit kapal Sarawak kat Lai Pengawak ngelepas sidak dulu. Arinya udah dipenyadi di Kuching kena pagi ada satu. Sama datai Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Raglas Ugambas, Sapit Menteri Infrastruktur, enggak pemansang penyakit kapal Sarawak Dato' Majang Renggi, enggak Insinyur Aidil Rariwu, enggak Kaban Parlimen Betuang Dato' Richard Apu. Udahnya berita pasal Pesta Tatau 2023. Aku dah nerima penatai 75,000 ikut pengusung. Kenyau hari ketrubah pengeraminya diatur. Nyentuh hari 6 tu tadi. Menteri di UPS Premier Sarawak, Dato' John Sikitayai Mada, penyampaunya dekat nambah maya ujung pengeraminya ialah kalai ia andal edition sekali itu oleh melalui hari 3.8 juta ringgit bakal ke ditagih. Jadi aku minta bala kita kami jual. Anang lalai ke penyampau oleh kita, laban kami tak benda patut kena kita itu ialah ngatur bisik pengawal berjual. Laban nanti untung kita, tahu ke okay, untung untuk kita kuliah kita maya berjual kita 16 hari itu. Munyi ketua dia nak mangai-mangai 3 juta. Kak rugi-rugi, kita yang agak gerai itu. Dia rugi agak gerai, artinya dari buah gerai kita ialah. Ya. Jalan madah, madah, madah. Ngagai orang ke mansik, ngagai tiap kedai kita, ngagai gerai kita. Lepas nadai cukai kita tadi, ke madah ke penyampau oleh kita tiap malam. Eh. Nadai di cukainya. Jalan aneh yang rauh ke, alih jatuh kuasa atau ke, alih jatuh kuasa pengelola itu, cukai untuk kita nadai. Perintah bega nak lembaga hasil dalam negeri pun nak nyukai kita. Ia bega merangsang semua rabanya kaum kaban komite pengatur ngak UPS pelilih tatau bekerjasama mai pembujur ngagai pengraminya. Ia berjaku munyinya rambau pengawak nangguh ke Pesta Tatau 2023 di Panggau Besar Pesta Tatau 2023 kena hari 6. Berbangunnya bermacam pengawak main asal bisi dibantai, rambau pengeraminya bakal main asal tinggal hari keraban bangsa hari pelilih tatau yang kau ngajar kuntau kesun tanda tatun julut indo ngau mayuh ke bukai. Kelimpah harinya pengeraminya Megarica, ngau pekit etnik ke alai gelar di Empu Viviana Kuan, kan terima prais mata duit RM2,500 ngau trofi. Seraya penduduk nomor 2 dipenggil Stephanie Ilam, nerima prais mata duit RM2,000 ngau trofi, lalu Viviana Uring. Ngempu penduduk nomor 3 kan terima prais mata duit RM1,000 serta trofi. Nambahkannya bisi anugerah khas dikumbai Miss Congeniality, Miss Photogenic ngau Best Talent ke alai ke ketiga anugerahnya diempu Emily Clara. Seraya berita di Marudi. UPS Menteri Pemansang Menua Pesisir ngau wilayah KKDW. Seruran nakak oleh begulai ngau perintah penyerakup nampung pengawak ngau nyapa agenda serta program mesai dikuasa UPS Menterinya. Sapit Menteri KKDW Dato' Rubiah Wang Mada, Vision Mission ngau pangku pengawak KKDW Agik Meruan ianya nempak komuniti menua pesisir Kelantang bak mayu sukut penghidup ukai seminar infrastruktur raja tak megak sosial, ekonomi, budaya ngau rampak ngelingi. Yang nerang, nya dikena nentu ke komuniti menua pesisir terus nerima pemayat ke disidia dikena ngubah tika sosioekonomi peranak menua pesisir lalu mayat pemansang ngagai menua. Jom masuk kampung merupakan satu strategi kerajaan melalui agensi kita kemas untuk kita memaklumkan, untuk kita memberi maklumat terperinci kepada masyarakat setempat tentang dasar dan polisi kerajaan, khususnya kerajaan persekutuan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan persekutuan. Program-program yang boleh meningkatkan perpaduan. Program-program yang boleh meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Bukan saja memfokuskan projek pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui projek-projek ataupun pembangunan-pembangunan lain. Ia berjakut menyinyak ramai pengawal nuntut program Jum Masuk Kampung di Dewan Surau Nur Ihsan, Kampung Pemindahan Marudik kena hari Minggu.
Program yang diperjalainya di Pelasar Strategi antara Rabah dan Perintah mengulai ngau Bala Tuai, Rabah Nembiak ngau Komuniti Menop Sisir, ngaul Semak Perana Bak Renggat Baru dikenal nerangka strategi pengawak dipercalai ngau Perambu Perintah ngemansang ke genturung peniau ngau komuniti. Seraya di Meradung, Sabi Menteri Pengeraja Asal rampak menua ngau ubah klimat Dato' Sri Huang Tiong Si mengatur perjalanan nemuai ngai 19 rumah panjai di Pelilih Meradung kena hari Minggu. Tujuh perjalanannya ngabas engau ngelala peminta peranak rumah panjai serta meri bantu ngagai sidak ke pengguna ke bantu. Ko Dato' Sri Huang udah nyadi tanggung pengawal ia menjadi pengari rakyat mendiang ke penusah ngau sebana rakyat tajak agi bisik tanggung pengawal bukai ti patut dikerja. Rambau perjalanannya peranak rumah panjai ngena peluangnya mantai ke penanggul tidak tapi sidak nyeng kaum pengawal nyeletik rumah panjai nambah ke kereban pemuan dapur engau belanja komiti pemansang engau penglikun dan turun peniau JKKK serta gerempong Indo. Kaban Parlimen Serikai kemegak adu reportnya menghabisi nyuak ke geran projek pemansang Mir Menop Sisir MRP ngagai JKKK Rumah Regina, JKK Rumah Agustin, Mat ngau JKKK Rumah Juliana Libe. Ia udahnya menjadi kepengawak menjadi ngelekat lampu jalai di Pelilih Serikai di Jalai Pasi ngau Jalai Merudu, Muak Kelemai. Berita kemudian di hari muka. Kaul mana antara kelab berkaul main bola cukup berguna dikena nentukan pemujur program berkaul mainnya. Adun Telian Royston Valentine Mada ambil kecuntuh kelab pengadil main bol bisi pangku pengawal besai. Kelimpah hari pengatur pekit main nyampu. Kalau kita lihat dalam apa jawab pertandingan, pengadil inilah yang memainkan peranan penting selain daripada pihak penganjur, tidak ada penganjuran, tidak ada perlawanan, tidak ada perlawanan, tidak ada pengadil itu bertugas dan sebagainya. Jadi apabila wujudnya kelab pengadil ini, maka saya lihat susun aktor pihak pengadil ini bersama dengan pihak penganjur pertandingan nampak sangat baik. Dan lebih berjaku bahawa pengerami makin lemai kelab pengadil muka kena hari Minggu. Royston megak buji main bol di muka. Seru regas ngatur pengawal ti ngawal kerjasama antara Raban Serako main bol muka MUFA ngau bala pengadil di bagi menu muka. Lebih ngatur pekit main bol biar hari 20 tahun. Yang megak berarti kemayuh peluang ngatur pengawal begulai bak mayuh pekit main bol bukai bakal futsal ngau street soccer serta aktiviti di luar yang kaum aktiviti ngawal community. Nakat tu dulu boleh tenuka Saiban ngali hari tu begulai aku Sima Tawil. Berita kasih lagi tahu dipedah dengan semua laman media UKAS yang kaum bak portal ukas.sarawak.gov.my ngak UKAS channel di YouTube. Sebelum hujung ke boleh tenukas aram sama medak pengericah pengerami Makai Lemai Jubilee Emas ke-50 pusaka di Palan Aung Besai Borneo Kuching kena hari satu. UKAS hashtag saluran informasi rakyat. Selamat kali hari. Tenson mata kaji semangiseng